Selamat datang di channel NVNT Project. Di video sebelumnya, saya udah share tutorial mining Crypto Ferrous Coin di semua HP Android. Tapi ternyata, di kolom komentar masih banyak yang gagal pas nyobain installnya. Setelah saya cari tahu, kebanyakan HP yang gagal itu punya kesamaan, yaitu pakai ROM dengan sistem operasi Android 32-bit. Karena sebelumnya saya belum punya HP 32-bit, jadi saya memang belum sempat ngetes scriptnya. Nah, kemarin saya akhirnya dapat HP 32-bit. Saya coba install, dan bener aja, ternyata nggak bisa jalan. Saya coba cari-cari di internet, dan ternyata memang nggak ada yang nyediain CC Miner khusus Android 32-bit. Katanya sih, mining di HP 32-bit itu super lambat dan nggak bakal nguntungin. Tapi karena saya penasaran, dan biar kalian juga bisa nyobain, saya akhirnya ngoprek CC Miner versi Android 64-bit biar bisa dipakai di HP 32-bit. Setelah beberapa kali trial and error, akhirnya patch-nya berhasil dibuat, dan sekarang udah bisa dipakai. Oke, langsung saja dan jangan di-skip pas nonton video ini biar kalian paham alur pemasangannya. Di tutorial kali ini saya pakai HP Samsung J3 Pro Android 9 dengan ROM 32-bit. Tapi buat kalian yang pakai Android 64-bit, tetap bisa pakai file script ini. Karena di dalamnya ada fitur auto-deteksi sistem operasi. Jadi kalau HP kalian 32-bit, otomatis akan install CC Miner versi patch. Dan kalau 64-bit, akan otomatis install CC Miner versi terbaru, yang pastinya lebih cepat dari versi 32-bit. Ada tiga bahan yang dibutuhkan, aplikasi Termux, Termux Boot, dan file autoinstall.sh. Link bahan-bahannya ada di deskripsi. Setelah diunduh, taruh file autoinstall.sh di penyimpanan internal paling luar, lalu install kedua aplikasinya. Karena HP saya Android 9, jadi saya pakai Termux versi baru. Tapi kalau kalian pakai Android 5 atau 6, silakan pakai Termux versi beta. Dan sebagai catatan penting, apabila kalian sudah pernah menginstal Termux sebelumnya, untuk di-uninstall dulu untuk menghindari script conflict. Sama seperti sebelumnya, script mining yang saya buat ini punya fitur auto-on mining setelah HP menyala, auto-mining maksimal walaupun layar mati atau terkunci, dan auto-retry kalau miner crash. Jadi bisa dipakai buat mining 24 jam non-stop. Setelah selesai install, buka dulu Termux Boot sekali aja. Lalu buka Termux. Di halaman Termux, pertama ketik Termux strip setup strip storage, lalu enter. Ini supaya Termux bisa akses storage HP kalian. Lalu pilih izinkan. Selanjutnya ketik Termux strip wake strip lock, lalu enter. Ini supaya Termux bisa jalan di latar belakang. Jadi proses install tetap lancar walaupun layar mati. Lalu pilih bolehkan. Terakhir ketik bash spasi garis miring SD card garis miring autoinstall.sh lalu enter. Oh maaf, ada typo. SD card. Lalu enter. Oke, proses instalasi CC Miner lagi berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Thank you.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita edit pool, wallet, dan thread. Di script ini kita nggak perlu lagi ketik panjang nano, seciminer, start.sh, tapi cukup ketik setting, lalu enter. Copy Verus wallet kalian. Untuk pool di sini saya menggunakan luck pool ya. Ini bisa diubah menjadi vpor, luck pool atau yang lainnya bebas sesuai selera kalian. Lalu ubah wallet dan nama device di sini. Dari sini dihapus aja. Lalu paste titik J3. Lalu threads ini sesuaikan dengan jumlah core CPU HP kalian ya. Karena HP ini quad core, jadi saya ubah jadi 4. Kalau setting sudah selesai, pilih CTRL, X, Y, dan Enter. Kalau udah beres semua, kita coba test mining dengan ketik exit, lalu Enter. Terus buka lagi aplikasi Termux. Nah, ini proses mining udah jalan. Tapi kelihatan banget kalau di HP 32 bit hasilnya lambat. Jadi kita stop dulu dengan CTRL lalu C. Ketik exit dan enter. Selanjutnya, aktifkan semua perizinan dan matikan pengoptimalan baterai untuk aplikasi Termux dan Termux Boot. Setelah itu, restart HP buat ngetes apakah auto boot dan auto mining jalan. We'll be right back.
Dan setelah HP nyala, mining langsung otomatis jalan. Berarti auto boot dan auto mining berhasil. Kita cepetin aja videonya biar kelihatan hasil akhirnya. Ternyata mining di Luckpool pakai HP ini banyak yang merah alias reject. Setelah saya cari tahu pakai ChatGPT, katanya gini, bisa kalian baca sendiri ya. Tapi ada yang menarik nih. Setelah saya cari pool yang bisa accept diff rendah, ketemu Zpool ini. Dan setelah saya pakai mining server dan portnya, hasilnya kayak gini. Oh ya, ada yang kelupaan. Jadi di script ini, sudah saya tambahkan fitur autodeteksi HP. Jadi kalau kalian nggak tahu jumlah CPU thread HP kalian, cukup ketik spek lalu enter. Di situ udah ada info lengkap tentang HP kalian. Walaupun banyak yang merah atau reject, tapi beberapa ada yang hijau atau accept. Tapi tetap aja lambat dan hasilnya sangat sedikit. Jadi kesimpulannya, mining di HP 32 bit itu bisa, tapi hasilnya nggak maksimal. Saran saya, kalau kalian punya HP 32 bit, sebelum digunakan mining lebih baik di custom ROM ke 64 bit dulu, biar hasil mining lebih optimal. Oke, sekian tutorial kali ini, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info konten lainnya.